Hai, gue Tika. Indonesia baru saja kehilangan salah satu penyanyi terbaiknya, Mike Mohede, yang meninggal pada tanggal 31 Juli 2016. Seorang penyanyi yang pertama kali dikenal ketika ia memenangkan ajang pencarian berbakat Indonesian Idol tahun 2005. No one else can make me feel this way. And if you go. Selama karirnya, pria kelahiran 7 November 1983 ini telah merilis 3 album solo dan 1 album kompilasi. Tidak hanya itu, Mike Mohede juga mengajar sebagai guru vokal di sekolah musik Kita Anak Negeri bersama para musisi Indonesia lainnya. Mike Mohede pun mewakilkan Indonesia di ajang Asian Idol. Di ajang ini, Mike Mohede menuai banyak pujian dari para juri. Selamat jalan Mike Mohede, karyamu akan selalu kami kenal. I believe I can.